Roy, bawa pergi dari sini, Roy. Kenapa kalian tutupi ini dari Mama? Siapa yang sudah dibunuh Andin? Tunggu dulu. Dan Nino juga bilang kalau Nino menceraikan Andin karena Andin berselingkuh. Mama, udah. Enough. Gak usah dengerin kata-kata Nino. Terus siapa yang mesti Mama dengarkan? Kalau anak Mama sendiri berbohong dan tidak jujur sama Mama. Should I trust? Siapa yang mesti Mama percaya? Andin. Mama tidak mempermasalahkan perselingkuhan kamu dengan Nino. Itu urusan kamu. Urusan pribadi kamu sama Nino. Tapi Mama harus tahu kalau menantu Mama mantan narapidana. Mama harus tahu siapa yang kamu bunuh Andin. Ya Allah, gimana ini? Mama udah tahu soal kasus Andin. Padahal gue sama Andin belum mendapatkan alibi buat Andin. Cus Mirna, Miss Kiki, masih lama enggak sih Oma sama Papa lagi bicara? Aku bosan nih. Sabar ya sayang ya, kayaknya masih pada ngobrol, masih pada bicara. Kita di sini dulu aja ya. Emangnya Oma mau bicara apa? Oma lagi bicara urusan orang gede sayang. Jadi Rena nggak boleh ikut dulu. Rena di sini dulu ya. Tapi aku maunya main sama Mama sama Papa. Iya, nanti ya, nanti ya. Main di sini dulu ya. Kan ada Ncis, ada Miss Kiki. Iya. Ya. Kita mau main apa? Ya. Masak-masakan. Ya. Boleh-boleh kan? Mau masak apa? Ya? Ya? Senyum dong sayangku. Kamu cantik. Enggak. Enggak. Rena. Saya mau kemana? Mau kemana? Di sini aja. Di sini aja. Ya? Aku gak mau. Rena. Andin, jawab Mama. Al, jawab.
Gue gak mungkin bilang ke mama. Depresi mama pasti langsung kambuh. Ya Allah, apa mungkin mama akan percaya kalau aku bilang ke mama kalau aku bukan pembunuh Roy? Sedangkan aku sama Mas Al aja belum bisa kasih bukti kalau aku gak bersalah. Kenapa mereka tidak menjawab? Kenapa? Apa ini artinya? Diamnya mereka adalah jawaban dari ketakutan terbesarku. Apa? Apa? Roy. Apa kamu terpidana? Kasus pembunuhan Roy. Jawab. Jawab, Mama. Jawab. Jawab. Apa benar Roy? Roy, adiknya Papa. Apa diam kalian itu merupakan jawaban? Jawab Al, jawab Mama. Ma. Aku terdakwa atas kasus pembunuhan Roy. Tapi aku bersumpah memang bukan aku pelakunya. Aku gak ngelakuin itu, Ma. Kamu memang gak bersalah. Kenapa kamu tutupin ini dari Mama? Kenapa kamu bohongin Mama? Ibu Andin. I really love you. Andin gak nutupin ini semua dari Mama. Aku yang minta Andin untuk tidak bicara. Aku yang minta. Kenapa? Supaya kamu bisa menutupi kenyataan kalau kamu menikahi orang yang sudah membunuh adik kamu. Ya. Bukan Andin pelakunya. Kalau Andin bukan pelakunya, kenapa dia divonis 4 tahun penjara?
Mama sama Oma kenapa ya? Mama. Andin. Andin itu korban. Andin korban, Andin gak bersalah. Kalau Andin korban, lalu Roy apa? Roy yang harus meninggalkan hidup Mama. Kenapa kamu melakukan ini terhadap Roy? Kenapa Andin? You know what? Roy, he really loved you. Dia sangat mencintai kamu, Andin. Apa jangan-jangan kamu berselingkuh sama Roy dan kamu takut Nino tahu lalu kamu bunuh Roy? Aku berani bersumpah. Aku gak selingkuh. Aku gak ngebunuh Roy, Ma. Mama tetap percaya sama aku, Ma. Ma, aku. Kamu tahu, Andin. Roy pernah cerita sama Mama. Dia nggak pernah takut apapun. He can fight. Dia bisa lawan siapa aja. Tapi dia tidak akan pernah bisa melawan sama kamu. Roy.
buat Roy. Roy bawa pergi dari sini, Roy. Roy.